soalan dari Arifin Said. Arifin Said, ya. Daripada FB. Ya. Assalamualaikum, Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah di atas usaha Pak Riz dan NGO-NGO lain yang turun padang untuk menghulurkan bantuan. Semoga usaha murni dapat dipermudahkan. Amin, ya Allah yang mujib. Soalan saya, macam mana kita nak buang pandangan sesetengah orang yang suka berfikiran negatif terhadap mangsa banjir ini? Apa pandangan Pak Riz? Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee. Dapatkan segera. Begini sahabat, kan? Musibah tak dapat lari, dia akan datang dan pergi. Kita jangan ambil kerja Allah. Ada kalanya Allah uji manusia untuk meningkat, untuk memberikan kita meningkatkan makam. Ujian ini salah satunya untuk mengangkat makam manusia. Ingat tu, ujian itu Allah hadirkan salah satunya untuk mengangkat makam manusia. Buang jauh-jauh bahawa ujian itu Allah hadirkan mesti sebab Allah benci kita, Allah tak sayang kita. Nabi yang Allah uji sepanjang hayat ni Allah tak suka ke? Nabi yang Allah uji sepanjang hidup, sepanjang perjalanan Nabi ni Allah tak suka ke? Baik sangka dengan Allah. Kita tak mampu tutup mulut orang, kita tutup mulut kita. Biar kenapa orang nak kata, subhanallah, apabila dapur saya terbakar, saya kehilangan yang sangat besar. Tapi tak sampai sebulan Allah ganti balik. Dan bantuan itu lebih daripada apa yang saya hilang. Yang Allah hadirkan kasih sayang, ramai yang datang yang saya tak kenal. Yang datang saya tak pernah jumpa. Yang datang saya tak pernah sangka. Dan mereka datang bukan sekadar datang membina silaturahim. Bantuan yang mereka hulur lebih daripada apa saya hilang. Maka kena wajib, wajib bersangka baik dengan Allah. Kita tak mampu nak buat semua orang berfikir macam kita. Doa. Ada seorang pelakon rumah dia hancur. Abuse, eh? Orang kata dia bina rumah dengan duit haram, duit lakonan. Siapa kita nak nilai orang? Macam pula kita punya duit 100% halal. Tengok kereta-kereta kita, kita main dengan riba. Awak perang orang riba. Engkau rasa engkau semua terlepas ke? Engkau beli kereta dengan cash ke? Awak perang, awak kata dalam Quran, awak perang dengan orang amalkan riba. Macam mana kita yang riba ni? Orang lain banjir, kamu rasa kamu tak kena banjir tu mulia? Kamu yang tak kena banjir, rumah kamu yang tak kena banjir tu, rumah kamu tu mulia. Kamu ni akhlak terpuji. Amalan amalan kamu hebat, luar biasa. Rumah kamu, kamu beli tu ada riba tak? Kamu beli cash. Kereta motor yang anda beli tu ada riba tak? Urusan-urusan anda dengan bank ada riba tak? Kamu rasa kamu alim? Biarkan apa orang cakap. Kamu takkan mampu tutup mulut orang. Mulut kita, kita tutup. Kita tahu kita pendosa. Kita tahu kita banyak dosa. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita yakin. Walaupun banjir di sana, di sana, di sana, di sini, tapi dosa tu juga ada di sini. Kita tak kena banjir. Kita makan tak ada miss. Kita tak susah. Nak makan apa ada, restoran bersepak, KFC, McDonald's banyak, tak kena banjir. Kamu rasa apa? Tempat anda lebih mulia, tempat anda lebih hebat. Satu ketika Madinah, Mekah pun banjir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kita ambil kerja Allah. Jangan kita menilai manusia. Siapa kita? Kita manusia, hamba. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hisablah diri kamu, bukan hisab orang lain. Muhasabah diri kamu, bukan nak nilai orang lain. Di saat kita asyik pandang orang, terlepas pandang nak memandang diri sendiri, nak menyukat, nak mengukur iman sendiri, nak menilai iman kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahmat. Siapa kita? Jangan kita sesekali beranggapan orang lain teruk kita mulia. Itulah permulaan kehancuran iman kamu. Kamu orang masjid, ulang-alik pergi masjid. Dalam perjalanan kamu pergi masjid, kamu lihat beberapa buah guma masih tertutup api waktu subuh. Mereka langsung tak pergi masjid. Mereka langsung tak ada ke solat subuh. Kemudian kamu cerita pada orang masjid apa nak jadi orang ni teruk, kan? Kamu kata orang teruk. Kamu kata orang tak beriman. Kamu kata orang ni tak kuah hancur. Kamu kata tak solat subuh jemaah. Tapi apa kau dah buat? Bukankah Nabi suruh kita fatanah bijaksana? Dalam tablik kita kena berdakwah. Sudahkah kamu dakwah dengan orang yang tak pergi masjid? Atau kamu asyik menyalahkan orang je? Ha? Yang kau tutup masjid ketika orang datang masjid, kau tak nampak salah. Ketika orang semua tusah, kau pergi tukar kapit baru, kau tak nampak salah. Yang kau kutip duit banyak-banyak tu, kau hantar kat mana? Engkau hantar kat porosi engkau. Engkau beli kapit baru pasal apa? Ketika orang semua tengah susah, kau beli kapit baru apa? Di saat kapit tak payah pakai, kena pakai sejadah sendiri. Ada masjid lagi teruk. Tak bawa sejadah kena bayar. Tak bawa telekong kena bayar. Bukan ini yang Nabi ajar kita. Dan nampak macam kurang ajar. Mungkin di tempat-tempat yang banjir, asbab pegangan kita yang buruk, yang teruk tentang Islam, tentang Siratul Rahim. Apa KKM boleh buat di saat manusia datang berduyun-duyun membantu satu sama lain? Apa mereka boleh buat? Mereka halang orang masuk masjid. Berduyun-duyun kita masuk masjid. Mereka halang kita raih hari raya Aidilfitri. Konon-kononnya ada COVID. Hari ini kita datang ke kampung-kampung, kan? Macam raya-raya. Apa KKM boleh buat? Kita boleh rentas negeri untuk tolong orang. Kalau KM tak bagi, dia boleh tolong buat tak? Menteri kita boleh buat tak? Berapa ramai duduk kat luar negara sekarang? Entah-entah tengah main salji. Kita tengah main lumpur. Kita tengah main air banjir. Mereka main salji. Mungkinkah itu berlaku? Yang marah-marah ni apa hal? Yang muka marah ni? Kau orang menteri apa? Tak payah masuk sini. Keluar je. Mana-mana orang menteri kalau sakit tak payah masuk. Rakyat nak luahkan perasaan. Kalau kau balaci menteri, balaci orang politik, tak payah masuk. Rakyat ada hak untuk bersuara. Dan suara ini Allah bagi pada setiap orang. Kau tak pakai, tak manfaatkan, kita kena jawab dengan Allah. Biar kita jawab dengan menteri, biar kita jawab dengan pihak berkuasa. Jangan kena jawab dengan Allah. Sakitnya lagi dahsyat. Ini bukan gurau. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain tak besar mana pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasa yang lezat. Aroma yang mempesonakan. Penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz.